kamu yang pernah masih dan akan selalu ada. Suatu hari dalam persiapan perjalanan panjang dan penuh letih, sunyi, sepi, tatapan kejora hancurkan lamunan diri sendiri. Terbenam bersama mentari, labuhkan payah, rebahkan jiwa. Ketika hati kembali terkoyak oleh kenangan, aku adalah saksi dari jutaan atau mungkin miliaran kisah. Kisah yang terkenang atau hanya menjadi sebuah kenangan. Remaja dengan serpihan cerita, awan, tentu kau masih ingat bagaimana mereka berteriak renyah dan riang dalam pelajaran olahraga dengan guru idaman. Awan, kau juga tak mungkin lupa bagaimana dia menatapmu dari balik jendela kelas hanya demi mencuri pandang pangeran impian. Gerbang sekolah, kau mungkin punya catatan kecil, wajah-wajah terlambat yang sembunyi di tempat terpencil. Masjid, kau mungkin juga punya rekaman keluh kesah mereka yang sudah tak sabar menanti akhir ceramah Bapak Kepala Sekolah. Kantin, kau pasti menjadi saksi betapa riuhnya mereka berebut makanan dan betapa pusingnya mereka dikejar deadline majalah. Bagaimana denganmu? Apakah masih lekat dalam ingatanmu mereka yang mengerjakan tugas sembari mengucap, tugas bulian ini kapan selesainya? Mereka yang hingga dini hari berusaha sekuat tenaga demi panggung drama bahasa Indonesia. Mereka yang sontak menutup mulut karena lukisan Gincu. Mereka yang memberi kejutan dengan lilin pemadaman. Mereka yang terdiam membisu mendengar bel pukul 2 dan berteriak, "Ye, pulang pagi." Dan mereka yang menjadi saksi atas pernyataan cinta saat kerja bakti sekolah
yang sayangnya harus berakhir dengan jawaban. Kata Pak Agus, sekolah untuk mencari ridho Allah, bukan mencari separuh jiwa. Ya, mereka ibunda berikan kamu, kamu sekalianku yang malam menderita, kamu yang berhasil membuka pintu untuk ruang rindu yang baru. Adalah tempat dengan banyak ruang untuk kamu yang pernah masih dan akan selalu ada budi balasan. Jika tiada doa pujar
berterima kasih. Saya merasa tersanjung karena dijadikan tema pada acara pelepasan siswa-siswi kelas 3 ini. Mudah-mudahan teman-teman serta anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini tetap solid dan tetap menjadi payung yang berguna saat panas maupun hujan. Saya minta maaf karena saya tidak bisa hadir pada acara yang bersejarah buat kalian ini. Akan tetapi, yakinlah bahwa bibir saya ini akan selalu berdoa untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa bersama-sama berkumpul di Gedung Sujono dalam rangka pelepasan kelas 12 angkatan keempat SMK Muhammadiyah Lumajang. Mudah-mudahan pelepasan angkatan keempat ini menjadi momen terbaik bagi anak-anak kelas 12 angkatan keempat. Mudah-mudahan mereka menjadi teladan pada generasi berikutnya. Pada kesempatan yang mulai ini saya sampaikan, angkatan keempat adalah angkatan yang sangat spesial. Karena itu kami memberikan penghargaan yang luar biasa pada mereka. Dan mudah-mudahan keteladanan mereka menjadi jejak yang dapat diikuti oleh adik-adiknya. Pada kesempatan yang mulia ini, SMK Muhammadiyah Lumajang menambah jurusan yang terbaru, analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik. Mudah-mudahan ke depan SMK Muhammadiyah Lumajang bertambah maju, yang ditunjukkan dengan prestasi-prestasi yang diraih, yang pada tahun ini bisa memperoleh penghargaan yang sangat luar biasa. Di antaranya, anak-anak bisa masuk 10 besar di ujian nasional berbasis komputer. Dan alhamdulillah tahun ini juga kita pendaftaran sampai pada hari ini sudah mendapat 200 siswa baru. Sekali lagi selamat untuk anak-anak kelas 12 angkatan keempat. Mudah-mudahan Anda sukses dan dapat diikuti jejak oleh adik-adiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah pelepasan siswa kelas 12 angkatan keempat. Yang saya rasakan selama mengajar mereka itu kesel ya, apalagi kalau tugasnya nggak selesai-selesai. Tapi saya sering terharu juga kalau ada tugas mereka mengerjakannya dengan sangat maksimal dan tiada bandingannya pokoknya. Kalau yang membuat saya bangga kepada mereka, semangat mereka yang membara itu. Jadi setiap perlombaan, setiap ada penilaian apa, mereka selalu tampil all out. Itu yang pasti akan sangat saya rindukan dari angkatan ini. Mudah-mudahan anak-anak yang sudah lulus di angkatan keempat ini jadi anak yang lebih baik lagi, jadi anak yang berguna, dan bisa menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga semuanya sukses semuanya dan bisa membanggakan kedua orang tua mereka. Serta harapan untuk SMK Muhammadiyah yang sekarang sudah berjaya, semoga lebih berjaya lagi, lebih semakin terdepan dan memimpin SMK yang lain lebih di depan. Jaya terus SMK Muhammadiyah Lumajang.